Inspirasi Indonesia. Simul Kidi. Aduh, sakit banget. Kurang ajar tuh Simul Kidi. Oli bekas dibagi-bagi. John, nanti malam kita jadikan ke rumah si Roni. Oh, jelas dong, Mul. Ntar malam kan si Roni mau bakar sate. Sayang ya, Mul, kalau dilewatkan. Wah, asik nih. Ada Dek Yanti nggak ya kira-kira? Ya, kalau itu aku nggak bisa memastikan, Mul. Tapi biasanya malah Dek Kunti yang dateng. Gus, kamu ini, John, malah mancing-mancing lagi. Ntar dateng beneran loh. Ya, habisnya nggak bosen apa tuh si Kunti sama si Pocong gangguin kita. Iya juga sih. Ya wis, tapi aku sekarang mau ke bengkel dulu ya, John. Mau ganti oli nih. Oh, iya, Mul. Nggak apa-apa. Tapi habis dari bengkel langsung jemput aku ya, Mul. Siap, John. Jangan lama-lama ya, Mul. Ntar keburu habis loh satenya. Aman, Bro. Mas, tolong olinya diganti ya. Baik, Bang. Jangan pakai lama ya, Mas. Soalnya buat acara nanti malam. Baik, Bang. Dari tadi kok beres-beres mulu sih, Mas. Loh, kalau nggak beres, bisa gawat kan, Bang? Oh iya, benar juga. Mas, nanti oli bekasnya saya minta ya. Buat dipakai di rumah. Lumayan buat oliin rantai. Baik, Bang. Ini Bang, olinya. Sudah beres toh, Mas? Sudah dong, Bang. Wah, mantap. Makasih loh, Mas. Waduh, udah malam aja. Si Jono udah siap belum ya? Mana sih si Mul Kidi? Udah jam segini juga. Sorry guys, lama. Ah, kamu Mul, ganti oli kayak lupain mantan aja. Lama banget prosesnya. Iya, maaf John, habis masnya sendiri tadi. Ya udah, kita berangkat sekarang aja. Nanti keburu habis lagi satenya. Beres, Bang. Loh, kok aku jadi kayak si masnya tadi ya? Nular ternyata. Cong, itu tadi kayaknya si Jono sama si Mul Kidi deh. Iya Kun, bener. Pada mau kemana ya? Kok buru-buru gitu? Ah, bodo amat. Pada mau kemana, yang penting kita kerjain aja, Cong. Beres, Bang. Ya, kok nular ke gue juga sih? Mul, cepetan digas, Mul. Ingat, kita masih mau makan sate, Mul. Mul, gas terus motornya, Mul. Ini udah mentok, John. Mul, itu tadi apa yang jatuh, Mul? Astaga, oli bekas, John. Aduh, padahal buat di rumah ya, John. Buset, kenceng juga tuh jalannya motornya si Mul Kidi. Aduh, sakit banget. Kurang ajar tuh si Mul Kidi. Oli bekas dibagi-bagi. Lah, lu napa, Cong?
malah tiduran di jalan. Kecapeannya loh ngejar motornya si Mulkidi. Enak aja lu, gue kepleset oleh bekasnya si Mulkidi nih. Lagian bukannya bantuin, malah ngetawain. Ogah, mending gue mandi kembang aja ah. Dah pocong. Dasar si Kunti, seneng banget lihat temennya susah. Wah. Pisang gorengnya tinggal satu nih, John. Mau enggak kamu? Ah, makan aja lah, Mul. Oke. Kayaknya mau hujan deras nih. Gue harus cepet balik sebelum kehujanan. Tapi anginnya kenceng amat ya. Ayo sedikit lagi. Aduh, wow. Gak boleh nyerah. Ayo maju. Wah. Aduh. Dingin ya, John. Ya mau gimana lagi, Mul? Kejebak hujan gini kok. Untung sebelum hujan, kita udah sampai pos ya, John. Kalau enggak, pasti basah kuyup. Bukan basah lagi, Mul, tapi hanyut. Coba lihat tuh. Waduh, kapan banjirnya ya, John? Kok tiba-tiba ada air di pos kita? Namanya juga film, Mul. Sandalku, John. Ya elah, Mul. Pasrahin aja, sandal buluk juga. Gak mungkin, John. Itu sandal kesayanganku soalnya. Bagaimanapun juga, aku harus menyelamatkannya. Demi harga diri dan kesetiaanku padanya. Anak micin. Kok aku ditarik sih, Mul? Temenin aku, John. ini apa, Mul? Hati-hati, banyak ranjau, John. Ayo pergi, John. Lama-lama aku juga jijik. Mana ya sandalku? Oh, itu dia. Ayo, John. Sandalku kemana ya, John? Kok hilang lagi? Perasaan di depan kita tadi. Hanyut kali, Mul. Udah yuk, balik. Ah, bentar dong, John. Bantu temen lu. Alah, iyo deh, iyo. Yaudah, ayo cari. Nah, gitu dong. Baru temen sejati. Mul, itu apa yo? Mana, John? Itu loh, yang mengapung. Kayaknya tong sampah ya, Mul. Tapi kok ada putih-putihnya itu apa ya? John, jangan-jangan. Apa, Mul? Jangan-jangan itu adalah sesuatu yang sebenarnya aku sendiri juga belum tahu itu apa, John. Dan seandainya itu adalah sesuatu yang belum kita ketahui, barangkali maukah engkau mencari tahunya? Alah, ngomong apa sih, Mul? Lebay banget. Lah kamu sendiri juga ikut-ikutan kok. Mul. Itu. Coba kamu lihat deh. Sebentar, John. Apa ya itu?
Tolong, tolong, keluarin gue dari sini. Tolong, siapapun ada di sana, tolong. Loh, bisa ngomong, John? Mul, jangan-jangan itu pocong. John, gimana dong? Tolong, tolong, keluarin gue dari sini. Tolong, siapapun ada di sana, tolong. Katanya dia minta dikeluarin deh, John. Enggak mau, Mul. Kan dia setan. Ntar dia malah ngerjain kita lagi. Ah, nggak boleh gitu dong, John. Kita harus saling membantu antar sesama makhluk hidup. Dia kan setan, Mul. Mana ada hidup. Oh iya, iya. Woi, tolong keluarin gue dari sini. Ya udah deh, ayo tolongin. Tapi gimana caranya? Kamu tahan tongnya, biar aku tarik kakinya ya, John. Mas Cong, sabar ya, mau kita keluarin. Siapa tuh? Jono ya? Atau Mulkidi? Terserah deh, siapa aja. Yang penting keluarin gue dari sini, cepetan. Dasar setan, udah bagus mau ditolongin, tapi masih aja nyebelin. Woi, siapa tuh? Gue denger woi, gak usah macam-macam sama gue lo ya. Ah, dasar gak tahu terima kasih. Udah Mul, tinggalin aja. John, terus gimana ini? Kamu mau nyari sendal atau nolongin setan yang gak tahu terima kasih ini Mul? Ya udah sendal aja John, ayo. Mau kemana kalian, woi? Waduh, dasar manusia, awas lo ya kalau gue udah keluar dari sini. Tapi kapan gue keluarnya? Aduh.